Minasan, o genki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Hari ini kita akan membahas mengenai soal JLPT N4. Soal ini saya dapat di internet. Bagian yang dibahas di video kali ini adalah moji dan goi. Moji dan goi adalah kosakata ya. Untuk bagian bumpo, dokai dan chokai akan saya buat di video selanjutnya. Jadi tetap pantengin channel saya, jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Ja, ikimasho. Ichiban. Kutsu ni nani nani ga haite imashita. Ya. Kan cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah isi ya, ichiban. Jadi yang tepat adalah isi. Kutsu ni isi ga haite imashita. Artinya adalah di dalam sepatu saya kemasukan batu. Ya. Nibang. Nihon de iro iro na nani nani o shimashita. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah Keikeng. Keikeng artinya pengalaman. Nihon de iro iro na keiken o shimashita. Di Jepang melakukan bermacam-macam pengalaman ya. Sambang. Nani nani ni toire ga doko ni aru ka kikimashita. Ya. Kan cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah Yombang. Tenging ya. Tenging artinya adalah pelayan toko. Tenging ni toire ga doko ni aru ka kikimashita. Saya bertanya kepada pelayan toko, toilet ada di mana? Ya, tenging pelayan toko. Yombang, kyo wa nani nani ga konde imashita. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah Nibang, shokudo. Shokudo itu artinya adalah kantin. Kyo wa shokudo ga konde imashita. Hari ini kantinnya penuh ya. Konde imashita itu artinya penuh. Kalau untuk jalan michi ga konde imas itu artinya macet ya. Gobang. Kono mado kara nani nani ga miemasu. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah ichiban, umi. Umi artinya laut ya. Kalau minato ini artinya adalah pelabuhan. Kalau mizu umi artinya danau. Kalau ike artinya kolam. Kono madokara umi ga miemasu. Dari jendela ini kelihatan laut ya. Jadi dari jendela laut bisa terlihat. Rokubang. Kono nani nani wa omoshirokatta desu. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah sambang, shosetsu. Shosetsu artinya adalah novel ya. Kono shosetsu wa omoshirokatta desu. Novel ini menarik ya. Kono shosetsu wa omoshirokatta desu. Novel ini menarik. Nanabang. Maibang nani nani o kaite imasu. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah Niki. Niki artinya diary atau buku harian. Maibang niki o kaite imasu. Setiap malam saya menulis diary atau buku harian. Hachibang. Nani nani ame ga furimashita. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah Nibang. Artinya adalah sore. Ya, yugata. Ame ga furimashita. Sore turun hujan. Ya, turun hujannya sudah terjadi karena furimashita. Kyubang. Mou sugu nani nani desu ne. Nah, cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah kanji ini berhubungan dengan musim ya. Yang tepat adalah aki. Aki artinya adalah musim gugur. Kalau fuyu artinya musim dingin. Natsu artinya musim panas. Haru artinya musim gugur. Lanjut ke monda ini. Monda ini kita harus memilih kanji yang tepat untuk sebuah kosakata ya. Langsung saja ikimasho. Jubang. Suzuki san wa aoi shatsu o kite imasu. Aoi.
Kanji yang tepat untuk awi. Awi artinya apa sih? Awi artinya biru, ya. Kanji yang tepat untuk awi adalah ichibang. Ya, ichibang artinya biru awi. Suzuki sangwa awi satsuo kite imas. Saudara Suzuki sedang memakai baju berwarna biru. Ya. Kalau kanji nibang ini kuroi, artinya hitam. Kalau kanji nomor 3 ini artinya akai, dibacanya artinya merah, dibacanya akai. Kanji nomor 4 adalah siroi, artinya putih. Juichibang, kaigi no basho osiete kudasai. Kanji yang tepat untuk basho adalah ichibang. Basho, basho ini artinya adalah tempat. Berarti kaigi no basho osiete kudasai. Tolong beritahukan saya ruangan rapat atau tempat rapatnya. Junibang, watashi no ie wa eki kara aruite 5 fun desu. Nah, kanji yang tepat untuk aruite adalah nibang, ya. Kanji nibang, aruite. Aruite itu artinya apa sih? Aruite artinya berjalan kaki, ya. Watashi no ie wa eki kara aruite 5 fun desu. Rumah saya dari stasiun dengan jalan kaki itu jaraknya 5 menit, ya, membutuhkan waktu 5 menit, berarti dekat, ya. Cuma 5 menit paling 100-200 meter. Aruite, aruku, arukimas. Jusambang, jika tetsuwa dekite, benri ni narimasta. Benri, benri ini artinya adalah praktis. Kanji yang tepat untuk benri adalah ichibang. Benri, praktis, ya. Jika tetsuwa dekite, benri ni narimasta. Karena sudah dibuat, Chikatetsu ini artinya adalah kereta bawah tanah. Karena sudah dibuat kereta bawah tanah menjadi praktis. Benri ni narimasta, menjadi praktis, ya. Ini menjadi praktis artinya. Benri ni narimasta. Chuyongbang, totemo nemukatta no de kohi wo nomimasta. Nemukatta, nemukatta itu artinya mengantuk, ya. Nemui, nemukatta. Nah, kanji yang tepat untuk nemukatta adalah nibang. Nibang, nemukatta. Totemo nemukatta no de kohi wo nomimasta. Karena saya sangat mengantuk, saya minum kopi, ya. Untuk yang suka ngantuk, minum kopi biar enggak ngantuk, ya. Jugobang, kyo wa yuki ga futte imasu. Yuki, yuki ini artinya adalah salju. Kanji yang tepat untuk yuki adalah ichibang, ya. Di bawahnya ada huruf yo-nya. Kalau nibang ini artinya deng. Deng itu artinya listrik. Sambang itu kaminari. Yombang kumo. Kyo wa yuki ga futte imasu. Hari ini sedang turun salju, ya. Mondaisang. Nah, di mondaisang ini kita harus mencari kata kerja atau kosakata yang tepat untuk mengisi jawaban. Nah, langsung aja jurokubang. Kesa sentaku shita fuku ga mada nani-nani imasen. Yang tepat adalah kawaite, ya. Kawaite. Kawaite artinya kering. Kawaite imasen berarti belum kering. Mada kawaite imasen, belum kering. Kesa sentaku shita fuku ga mada kawaite imasen. Tadi pagi baju yang saya cuci belum kering. Mada kawaite imasen. Junana bang, Sumisu san wa itsumo nani nani benkyo shite imasu. Nah, yang tepat adalah nesing ni. Nesing ni itu artinya adalah bergairah atau semangat, ya. Kalau daiji ni artinya itu adalah penting. Taisetsu pun artinya penting. Masuguni ini artinya lurus. Kalau belajar lurus kan enggak cocok. Kata yang cocok adalah nesing, bergairah atau bersemangat. Sumisu san wa itsumo nesing ni benkyo shite imasu. Saudara Smith selalu belajar dengan penuh semangat atau dengan bergairah. Juhachibang, watashi wa nihon no manga ni nani nani ga arimasu. Yang tepat adalah kyomi.
Kyomi itu artinya adalah minat. Kalau gibung itu perasaan atau kondisi badan. Kokoro itu hati. Shumi artinya hobi. Yang tepat adalah kyomi atau minat. Watashi wa Nihongo no manga ni kyomi ga arimasu. Saya ada minat kepada manga Jepang atau komik Jepang. Chukyubang, watashi wa tenusu no naninani o yoku shirimasen. Yang tepat adalah ruru. Kalau idea ini artinya ide. Ruru artinya aturan. Annai artinya petunjuk atau guide, petunjuk ya. Setsumei artinya penjelasan. Ya, artinya yang tepat adalah ruru. Ruru aturan. Watashi wa tenisu no ruru o yoku shirimasen. Saya tidak begitu paham mengenai aturan tenis. Nijubang, Ryoko no nimotsu wa mo nani-nani dekimashita ka? Ya, kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini adalah yoi. Yoi ini artinya hampir sama dengan jumbi, mempersiapkan. Kalau yakusoku artinya janji. Ryo artinya menggunakan. Sewa artinya mengurus. Yang tepat adalah yoi. Ryoko no nimotsu wa mo yoi dekimashita ka? Ryoko no nimotsu wa apa? Barang-barang ya untuk perjalanan. Apakah sudah disiapkan? Apakah persiapannya sudah selesai? Nijuichi bang. Ototo nani nani shite haha ni ageru prezento erabimashita. Nah, yang tepat adalah sodang. Sodang ini artinya adalah rembukan atau musyawarah. Sansei itu artinya sepakat atau setuju. Aisatsu itu artinya salam. Henji artinya adalah jawaban atau jawab, menjawab ya. Ototo sodan shite haha ni ageru prezento o erabimashita. Saya musyawarah atau rembukan atau curhat kepada adik laki-laki dan memilih hadiah yang akan diberikan kepada ibu. Ya, jadi ibunya ulang tahun, dia rembukan atau musyawarah dengan adiknya untuk memberikan apa yang bagus kepada ibunya yang lagi ulang tahun. Ini Juni bang, kono nimotsu o asoko ni nani-nani kudasai. Yang tepat adalah hakonde. Hakonde itu artinya mengangkut. Staete artinya menyampaikan. Hirote artinya memungut. Mukaete artinya menjemput. Berarti yang tepat adalah hakonde, mengangkut. Kono nimotsu o asoko ni hakonde kudasai. Barang ini tolong diangkut ke sana. Niju sambang. Kono kikai wa tsukai kata ga machigai ruto totemo. Yang tepat adalah kikeng. Kikeng ini artinya adalah bahaya. Kalau keko artinya cukup. Jiu artinya bebas. Anzen artinya aman. Kono kikai wa tsukai kata ga machigai ruto totemo kikeng desu. Mesin ini, kalau cara menggunakannya salah, sangat berbahaya. Ya, kikeng berbahaya. Nijuyong bang, iriguchi no mai ni wa kuruma o nani-nani kudasai. Kata yang tepat adalah tomenai de kudasai. Artinya, jangan diparkir. Tomenai de kudasai, tolong jangan diparkir. Kalau yamenai de, yamemas, itu artinya adalah berhenti. Atau berhenti, menghentikan suatu kegiatan. Kalau simemas, simenai de, simenai itu artinya adalah menutup. Kimenai atau kimemas artinya adalah memutuskan. Yang tepat adalah tomemas, menghentikan atau memarkir. Iriguchi no mae ni wa kuruma o tomenai de kudasai. Tolong jangan parkir mobil di depan pintu masuk. Mondayong. Mondayong ini kita harus memilih kalimat yang lainnya yang sesuai dengan soal. Ya. Jadi ada soal, dipilih kalimat sesuai yang artinya mirip atau artinya sama. Nijugo bang, basuga suppatsu shimashita. Basuga suppatsu shimashita ini artinya adalah bisnya sudah berangkat. Berarti yang tepat adalah
basuga demasta, bisnya sudah keluar. Kalau basuga tomarimasta, ini artinya adalah bisnya berhenti. Basuga tsukimasta, artinya bisnya telah tiba. Basuga magarimasta, artinya bisnya belok. Nichirokubang, motto tenei ni kaite kudasai. Yang tepat atau yang artinya mirip adalah motto tenei ini kaite kudasai, ini artinya tolong tulis dengan lebih hati-hati. Berarti yang tepat adalah nibang. Motto kirei ni kaite kudasai. Tolong tulis dengan lebih rapih lagi. Ya, kirei. Kirei ini kaite kudasai. Kirei ini artinya adalah dengan rapih atau dengan bagus, dengan indah ya. Yang tepat adalah motto kirei ini kaite kudasai. Artinya mirip dengan motto teine ini kaite kudasai. Nijunana bang. Ani wa ega umai desu. Artinya adalah kakak laki-laki saya. Umai ini artinya jozu, sama dengan jozu atau mandai, mahir. E itu gambar, berarti kakak laki-laki saya pintar menggambar ya. Umai ini bisa digunakan kepada ya, jozu bisa juga artinya oishi ya. Kalau oishi untuk makanan, kalau jozu untuk kepandaian ya. Jadi yang tepat adalah aniwa ega jozu desu. Jozu ya, artinya kakak laki-laki saya pintar menggambar. 28番 Kino wa nebo shimashita. Nebo ini artinya adalah bangun kesiangan. Berarti yang tepat untuk menggantikan nebo shimashita ini adalah sambang. Kino wa okiru no ga osoku natte shimaimashita. Kemarin saya bangunnya terlambat ya, artinya sama ya. Berarti yang tepat adalah sambang. Kino nebo shimashita, artinya sama saja dengan kino wa okiru no ga osoku natte shimaimashita. 29番 Tanaka-san wa sensei ni homeraremashita. Artinya adalah Tanaka dipuji oleh Pak Guru ya. Berarti yang tepat atau yang artinya mirip dengan kalimat yang di atas adalah nibang ya, nibang. Sensei wa Tanaka-san ni totemo yokatta yo to iimashita. Guru, Pak Guru berkata kepada Tanaka kalau pekerjaannya itu sangat bagus. Ya, totemo yokatta yo to iimashita. Memuji itu artinya sama dengan memuji ya. Tanaka-san wa sensei ni homeraremashita, artinya sama saja dengan sensei wa Tanaka-san ni totemo yokatta yo to iimashita. 30番 Rusu. Jadi mondai lima ini kita harus memilih kata yang tepat ya. Ada suatu kata rusu misalnya, nah kita disuruh untuk memilih kalimat yang tepat berdasarkan kosakata tersebut. Rusu ini artinya adalah tidak ada di rumah. Kita lihat. Ichiban saikin isogashikute shigoto ga rusu ni narimasen. Belakangan ini saya sibuk dan pekerjaan saya tidak ada di rumah. Berarti tidak cocok ya. Ichibang tidak cocok. Nibang, ano depato wa kyo wa rusu desu. Ya, supermarket atau departemen mall itu hari ini tidak ada di rumah. Berarti tidak cocok. Ono hikoki ni wa rusu no seki ga arimasen. Di pesawat ini tidak ada bangku yang tidak ada di rumah. Berarti tidak cocok. Yombang, tomodachi no iye ni ittara rusu deshita. Tadi saya pergi ke rumah teman dan ternyata dia tidak ada. Berarti artinya yang tepat adalah yombang. Ya, yang tepat rusu itu artinya tidak ada di rumah. Tomodachi no iye ni ittara rusu deshita. Tadi saya pergi ke rumah teman dan ternyata teman saya tidak ada. Sanju ichibang shinsetsu. Shinsetsu ini artinya adalah ramah atau baik hati. Ichibang kono ryori wa karada ni totemo shinsetsu desu. Masakan ini sangat baik hati terhadap tubuh. Masakan tidak ada hatinya, berarti tidak cocok ya. Masakan kono ryori shinsetsu. Masakan ini sangat baik hati. Mungkin karada ni ides itu baru boleh ya. Nibang, konbini wa nandemo kaeru no de totemo shinsetsu desu.
kombini ini toko, ya, toko seperti Alfamart atau Indomart. Nande mo kairu no de? Karena bisa membeli apa saja. Totemo shinsetsu desu, sangat baik hati. Enggak masuk ah. Berarti enggak cocok nih bang, ini enggak cocok dengan ya kata shinsetsu. Sambang, kono byouin no oisha san wa totemo shinsetsu desu. Dokter di rumah sakit ini sangat baik hati. Nah, ini baru tepat ya. Berarti jawabannya adalah sambang. Sanju ni bang, nigai. Nigai itu artinya adalah pahit. Nah, pahit mengenai rasa. Kita lihat kaze o hita no de koe ga nigai desu. Karena saya masuk angin, suara saya menjadi pahit. Berarti enggak cocok ya. Berarti kurang tepat. Ichibang tidak bisa menjadi jawaban. Ni bang, kurai michi o hitori de aruku no ga nigai desu. Kurai michi, jalan yang gelap. Hitori de aruku no ga, berjalan di tempat yang gelap seorang diri itu pahit. Pahit. Harusnya menakutkan ya, berarti kurang tepat. Nimotsu ga omokata no de ude ga nigai desu. Karena bawa barang bawaan saya berat, bahu saya, lengan saya menjadi pahit. Lengan kok jadi pahit, berarti kurang cocok. Kono kusuri wa totemo nigai desu. Obat ini sangat pahit. Nah, berarti jawabannya adalah yombang. Sanjusang. Waru. Waru itu artinya adalah memecahkan. Ah, memecahkan. Ichibang, osara o otoshite watte shimaimashita. Ah, langsung benar ternyata ya. Saya menjatuhkan piring dan tidak sengaja memecahkan piringnya. Langsung berarti jawaban yang tepat adalah Ichibang. Ya. Oke, minasan, sekian video mengenai JLPT N4 bagian Mojigoi. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan masukkan di kolom komentar. Ya, semudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, tetap pantengin channel saya karena saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal yang lain. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai JLPT N4 bagian Bumpo dan Dokkai. Ya, jadi tetap jangan kemana-mana. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak nyari duit berarti ya. Ya, tetap semangat. Ya, minasang gambari masuk jamata.